Sesaat lagi Anda akan saksikan Nunggu Buko yang dipersembahkan oleh asem busu. Aku tahu ya, enggak tahu enak kan? Kamu baru aku sakit nih. Iya dulu. Sakit nih. Tadi kau puasa? Puasa ya, Bin. Tapi pecah. Ada yang batang. Pecah. Pecah gelas, pecah puasa. Kau pecah mana? Dia mau datang sampai minum, kira minum mana pecah? Asap lagi kayak dulu. Sebelum kau pecah. Aku sakit malah, Bin. Kita tanya dulu dengan ahlinya. Kira-kira kalau nangis di bulan puasa batal apa enggak? Iya, nah, kalau masalah gelas tenang. Ya, kita cari solusinya. Kita tanya dulu masalah solusi pecah puasa masalah nangis tadi. Mau investasi logam mulia? Atau mau melindungi nilai rupiah Anda? Di Bank Sumsel Bubble Syariah Lubuk Linggau aja. Ayo, wujudkan impian investasimu bersama Bank Sumsel Bubble Syariah. Tanpa was-was, dan insya Allah berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruhu wa na'uzubillah min syururi anfusina wa min sayyati a'malina mahiyadillahu falamudillala wa mayyudlilhu falahadiyala ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Pemirsa Selampari TV yang dirahmati oleh Allah, kita sedang berada di bulan suci Ramadan. Kembali kita akan bersama sembari menunggu azan maghrib, waktu berbuka untuk kota Lubuk Linggau dan sekitarnya. Kita akan berbincang sejenak. Pernah tidak ketika sedang berpuasa, kita menangis kejer atau nangis sampai terseduh-sedan seperti itu? Nah, pertanyaannya adalah, ketika sedang berpuasa, kita menangis itu membatalkan puasa atau tidak? Sebelum menjawab itu, kita terlebih dahulu mencoba mengingat apa saja hal-hal yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa tentu saja adalah makan, minum di siang hari Ramadan dengan sengaja.
Jadi ketika pemirsa Silambari TV maka tanpa sengaja, tanpa sadar minum, yaitu itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau sengaja, berarti itu batal puasanya. Itu yang pertama, yang membatalkan puasa adalah makan, minum dengan sengaja. Kemudian yang membatalkan puasa selanjutnya bagi perempuan adalah ketika datang masa atau periode menstruasi atau haid atau nifas setelah melahirkan, maka puasanya juga batal. Kemudian yang selanjutnya yang membatalkan puasa yang ketiga adalah berhubungan suami istri di siang hari Ramadan. Kalau malam, malam boleh. Karena dalam sebuah ayat disebutkan wa uhillalakum lailatal shiyam ar-rafasu ila nisaikum. Jadi malamnya pada bulan Ramadan itu diperbolehkan untuk berhubungan suami istri. Kemudian yang selanjutnya membatalkan puasa adalah muntah dengan sengaja. Muntah karena sengaja, itu sengaja dipancung-pancung biar muntah gitu, itu batal puasanya. Setelah muntah, pingsan. Kalau pingsannya seharian itu batal juga puasanya. Kemudian ada beberapa lagi. Nah, menangis ini tidak masuk dalam hal yang membatalkan puasa. Kecuali nangis sampai air matanya banyak masuk ke dalam tenggorokan, nah itu bisa batal, itu diminum seolah-olah. Tapi kan tidak mungkin menangis seperti itu. Nah, menangis itu tidak membatalkan puasa. Akan tetapi menangis itu bisa mengurangi nilai pahala puasa, tergantung nangisnya itu karena apa. Kalau nangisnya, nangis karena alasan yang sia-sia, tentu saja itu mengurangi pahala puasa. Nangisnya sia-sia seperti apa? Misal, nangis karena baper, terbawa perasaan abis nonton, ya nonton drakor mungkin, ke Netflix, seharian akhirnya terbawa emosi, jadi nangis. Nangis yang seperti itu mengurangi pahala puasa tentunya. Karena itu nangis yang sia-sia. Tetapi nangis ketika sedang sholat, mengingat dosa-dosa, merasa sangat hina, merasa ya Allah banyak sekali kesalahan hamba. Itu adalah nangis yang baik. Karena dengan begitu ia sedang merasa meratapi dirinya yang banyak salah, memohon ampun, beristighfar kepada Allah, itu gak apa-apa nangis seperti itu. Tapi sekali lagi, ketika nangis itu nangis karena hal yang sia-sia saja, itu bisa mengurangi nilai daripada pahala puasa itu sendiri. Maka, karena nangis ini kan luapan emosi. Sementara kita berpuasa itu adalah untuk menahan hawa nafsu, bukan hanya menahan lapar, bukan hanya menahan haus. Maka banyak sekali kata Rasulullah, kam min shaimin, banyak yang puasa, laisa lahu min siyamihi, da'ati pahalanya puasanya itu ilal ju' wal 'athas, kecuali lapar sama haus bae. Itu kenapa? Karena selama berpuasa melakukan hal yang sia-sia seperti itu. Maka dalam berpuasa kita sebenarnya sedang dididik untuk mencoba menahan, mengelola, memanage, mengelola hawa nafsu kita, termasuk nafsu luapan emosi sedang menangis tadi, untuk supaya tertata pada tempatnya. Jadi kalau nangis boleh, nangis meratapi dosa boleh. Tapi kalau nangis karena habis nonton, atau nangis karena kecewa tidak mendapatkan apa yang kita mau misalnya, itu nggak boleh. Itu nanti puasa kita cuma dapatnya. Jangan sampai kita berpuasa hanya mendapatkan haus, lapar saja. Kan sia-sia seperti itu. Kita harapannya di penghujung bulan suci Ramadan nanti kita tuh akan bergelar la'allakum tattaqun, gelarnya takwa. Nanti pada satu Sawal kita akan kembali fitri, kembali suci seperti bayi yang baru dilahirkan. Jadi seperti itu, menangis itu tidak membatalkan puasa, tetapi kita lihat dulu konteksnya menangis karena apa. Bisa jadi menangis itu mengurangi pahala berpuasa. Demikian pemirsa Silambari TV yang berbahagia. Mudah-mudahan nanti kita makin setelah Ramadan selesai, kita makin mampu menata hati kita, menata emosi kita untuk bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.